sebelum Deddy Corbuzier itu menyampaikan melalui podcastnya, sebetulnya kami sudah menerima masukan-masukan dari beberapa lembaga penyiaran yang kebetulan tidak menayangkan sinetron. Ya, nggak ada persoalan karena hal yang kami lakukan ini menurut kami adalah positif. Dan pertemuan itu nanti akan juga melibatkan Satgas COVID, lalu kemudian juga ada Dagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya Cori Olivia. Hari ini kita mau bahas tentang Komisi Penyiaran Indonesia yang merilis daftar 37 acara TV yang diduga melanggar protokol kesehatan, termasuk acara dipandu Deddy Corbuzier. Menanggapi hal itu, Deddy protes keras karena merasa sudah menjalankan protokol kesehatan dengan duduk berjauhan, tidak salaman, tapi masih disalahkan karena tidak pakai masker. Deddy membandingkan dengan sinetron yang dibuat di masa pandemi. Banyak adegan yang saling berdekatan dan tidak pakai masker. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, saya sudah bersama dengan Bapak Mulyo Hadipurnomo, Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Halo Pak Mulyo, apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik ya Pak. Pak, cukup padat Mbak untuk memenuhi permintaan wawancara begitu, termasuk juga beberapa TV televisi. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk Tagar TV Pak. Ya, tapi sih melihatnya semuanya punya niatan baik. Semuanya. Nah punya itu dia Pak. Itu dia yang mau saya tanyakan Pak. Sebenarnya gimana sih Pak? Protokol kesehatan yang dibuat KPI yang harus dipatuhi oleh pembuat acara televisi, Pak? Kami sudah mengeluarkan KKPIP ya, tanggal 25 November 2020 kemarin, berkaitan dengan dukungan lembaga penyiaran terhadap penerapan protokol kesehatan di lembaga penyiaran. Ada beberapa hal sebetulnya yang diatur, mulai dari menyiapkan tempat studionya sampai kemudian bagaimana kemudian visualisasi yang mestinya ditampilkan di dalam program siaran. Memang ada satu hal yang belum diatur di dalam KKPIP itu berkaitan dengan sinetron. Tetapi kemudian kami mengirimkan surat yang ditandatangani pada tanggal 27 Januari 2021. Ini setelah kami melakukan evaluasi penerapan protokol kesehatan di lembaga penyiaran, terutama televisi. Dan salah satu sebetulnya poin yang kami sebutkan karena belum diatur dalam KKPIP itu adalah berkaitan dengan sinetron. Di dalam surat itu kami sebutkan bahwa program siaran sinetron yang masih menjalani proses syuting dan belum tayang, baik itu keseluruhan maupun episode lanjutan, diminta menyesuaikan dengan protokol dalam pengadegan. Jadi memang kemarin di dalam penyusunan KKPIP ini ada tarik ulur ya, tidak bisa serta-merta kemudian diputuskan dan dibuat bagaimana aturannya di dalam tayangan itu, sehingga kemudian kami susulkan di dalam surat ini. Harapannya sih menyesuaikan. Arti kata menyesuaikan itu kan sebetulnya misalnya kalau keseharian kita di rumah tidak pakai masker dengan orang tua, dengan ayah, dengan ibu, dengan anak, begitu. Seperti itulah, karena sinetron itu kan mencoba untuk mengangkat realitas yang sebenarnya yang kemudian di layar perakan. Nah, disitulah kemudian kami mencoba untuk mengambil kebijakan tidak kemudian serta-merta semuanya harus pakai masker. Tidak bisa dibayangkan ketika kemudian Joko Tingkir harus pakai masker gitu kan, agak tidak lazim, dan kami pasti akan juga dikritik oleh netizen gitu karena KPI memaksakan tindak seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang memang kenapa kemudian di dalam pemberitaan bukan sanksi formal ya, pemberitaan di website KPI itu kami menyebutkan ada sekian program yang berdasarkan KKPIP itu kami anggap melanggar protokol kesehatan. Yang kedua, bahwa ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mendukung program pemerintah dalam rangka untuk menurunkan angka persebaran COVID-19.
kita tahu sekarang ini kan posisi terus menaik gitu. Kemarin naik, alhamdulillah beberapa hari ini agak landai gitu, tapi angkanya masih lumayan tinggi. Kemudian juga kami diminta oleh Satgas COVID-19 agar ini diterapkan. Kenapa harus diterapkan? Yang pertama, sebagai satu bentuk sosialisasi, media televisi dan radio itu memiliki jangkauan siaran ke seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia. Kalau ditambah dengan radio itu sudah hampir ke seluruh Indonesia. 80% mungkin wilayah Indonesia sudah dapat menerima siaran. Kalau televisi hanya sekitar 53% lah wilayah Indonesia. Yang kedua, Satgas itu berkeinginan, dan kami juga setuju dengan itu, bahwa pesohor, artis, host itu adalah orang-orang yang memiliki followers besar, memiliki followers banyak, dan mereka juga adalah influencer. Jadi karena apa yang dilakukan oleh mereka itu biasanya sangat mudah untuk kemudian ditiru. Apapun yang dilakukan sehingga kemudian menimbulkan persepsi dan bisa ditiru oleh masyarakat. Itulah kenapa kemudian kami menginginkan beberapa program siaran itu bisa menerapkan protokol kesehatan. Dan kami juga menerima, sebelum kemudian kami publish itu, menerima beberapa aduan masyarakat berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan di lembaga penyiaran, termasuk beberapa di antaranya itu kami mendapatkan gambar-gambar, capture gambar bahwa program siaran tertentu tidak menerapkan protokol secara baik. Disitulah kemudian kami mengambil sikap untuk kemudian melakukan evaluasi, dan harapan dari Satgas itu memang kemudian kami bisa mempublish program siaran yang tidak memperhatikan atau tidak menerapkan protokol kesehatan. Memang kami terpaksa harus mengeluarkan satu sanksi formal yang dituliskan atau disampaikan melalui surat keputusan KPI pusat berkaitan dengan salah satu stasiun televisi yang kami menemukan ada beberapa program. Barangkali di 37 yang tadi disebut itu bisa jadi ada penambahan beberapa kalau mengikutkan salah satu stasiun televisi. Itu yang kami lakukan. Dan kenapa kemudian kami melakukan itu? Nah, memang kalau acara talk show itu lebih mudah ya Pak, menerapkan protokol kesehatan, tinggal pakai masker gitu kan, atau pakai masker dan face shield gitu, dan jaraknya berjauhan. Tapi, nah untuk sinetron nih, yang seperti tadi Pak Mulyo sudah bilang, kan itu menggambarkan kehidupan sehari-hari, mana mungkin kalau di rumah sama orang tua pakai. Nah itu gimana itu Pak, teknis protokol kesehatan dalam syuting sinetron agar tidak menambah angka COVID-19? Itulah kesulitan yang kami hadapi ya. Artinya tadi saya sampaikan bahwa ada tarik ulur di antara di internal kami sendiri berkaitan dengan program sinetron itu. Dalam penerapannya akan seperti apa nanti kalau kemudian kami akan memberikan sanksi dalam baik itu dipublikasikan maupun sanksi yang sebenarnya sebagai sebuah surat keputusan itu. Nah, yang menjadi pertimbangan kami untuk kemudian tidak kami publish bersama dengan program-program yang lain itu karena beberapa konfirmasi yang kami lakukan, mereka mengatakan bahwa ini adalah stock shoot, episode yang sudah diproduksi sebelum dievaluasi, sehingga mereka meminta untuk memperbaiki dulu sebelum kemudian nanti ada publikasi semacam itu. Dan kami juga hanya mengawasi setelah ditayangkan. Dalam proses produksinya kami tidak masuk ke wilayah itu, sehingga memang kadang-kadang, dan ini menjadi kelemahan di dalam konteks kenapa kemudian sinetron tidak diberikan perlakuan yang sama itu. Kami tidak tahu apakah benar itu benar-benar sudah stock shoot, sudah stock episode yang sebelumnya, ataukah sebenarnya mereka bagian dari produksi baru seperti yang kami sebutkan di dalam surat itu, Mbak. Itu. Kalau begitu, boleh dijelaskan, Pak, sebenarnya fungsi Komisi Penyiaran Indonesia itu sebagai apa, Pak? Apakah sebagai penjaga moral atau sebagai apa, Pak? Aduh, kalau penjaga moral terlalu berlebihan ya. Kami sebagai pengawas isi siaran, regulator, pengawas isi siaran, agar masyarakat tidak terdampak oleh
apa oleh program siaran. Jadi kami akan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan dampak yang akan ditimbulkan oleh program siaran itu. Dan pangkat yang kami miliki memang perangkat yang disebut dengan P3, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran itu menyebutkan beberapa hal yang dibatasi dan yang tidak boleh untuk ditayangkan. Dan juga ada apa yang namanya code of conduct gitu ya. Pedoman perilaku penyiaran itu adalah kode etik. Bagaimana semestinya lembaga penyiaran itu menyiapkan program siaran. Nah, jadi, ini setelah silakan dilanjut, Pak. Jadi kami bukan penjaga moral gitu, terlalu berlebihan lah kalau kami dianggap sebagai penjaga moral. Enggak. Oke, Pak, ini setelah Deddy Kobusier protes keras, yang saya dengar ini KPI berencana menggelar diskusi dengan para pembuat acara TV. Apakah benar demikian? Dan kenapa malah kesannya reaktif, Pak? Bukan sih, sebetulnya itu sudah beberapa waktu yang lalu kami pikirkan. Karena sebelum Deddy Kobusier itu menyampaikan melalui podcastnya, sebetulnya kami sudah menerima masukan-masukan dari beberapa lembaga penyiaran yang kebetulan tidak menayangkan sinetron sebelum publikasi pelanggaran protokol kesehatan itu kami publish ya. Itu sudah ada masukan-masukan berkaitan dengan kenapa sinetron kemudian tidak dibuat. Salah satunya adalah kemudian setelah evaluasi kami buat surat ini. Salah satu poin di situ menyebut. Dan jadi menurut saya bukan reaktif atas apa yang disampaikan oleh Mas Deddy. Dan kalaupun misalnya dipandang reaktif atas apa yang muncul di podcastnya atau mungkin di Instagramnya Mas Deddy Kobusier, itu ya nggak ada persoalan karena hal yang kami lakukan ini menurut kami adalah positif. Dan pertemuan itu nanti akan juga melibatkan Satgas COVID, lalu kemudian juga ada lembaga penyiaran dan KPI sendiri. Karena KKPIP ini kan belum direvisi. Salah satunya yang tersebut di situ memang mewajibkan untuk menggunakan pelindung wajah ya, baik itu fisik maupun masker. Hanya dalam perkembangan hasil terakhir evaluasi kami, lembaga penyiaran, KPI dan juga Satgas, Satgas menekankan karena laju pertumbuhannya kan sangat sangat cepat itu, sehingga kemudian waktu itu belum angka 1 juta. Dan Pak Doni khawatir nanti di bulan Februari, bahkan sebelum Februari sudah angkanya mencapai 1 juta gitu ya. Sehingga kemudian Satgas di situ menekankan dan kami kemudian menetapkan dan menyampaikan kepada seluruh lembaga penyiaran agar menggunakan minimal adalah masker itu yang kami sampaikan kepada lembaga penyiaran. Kalau menurut Pak Mulyo sendiri, kenapa sih Pak Deddy sepertinya sangat marah kepada KPI? Iya, kemarahan itu bisa jadi karena memang Deddy Kobusier merasa bahwa programnya sudah benar. Dia sudah menjalankan protokol kesehatan dengan membuat jarak yang sudah relatif aman, tapi masih juga diingatkan. Dan kami melihat Deddy Kobusier ingin mengkritik lembaga KPI. Dan itu kami anggap sebagai hal yang saya rasa positif. Saya positif. Tidak selalu kami sebagai regulator harus dianggap selalu benar. Kan nggak ada lah di dunia ini yang selalu benar kecuali Tuhan. Tapi kalau menurut Anda, apakah reaksi Deddy berlebihan dikoreksi KPI malah menunjuk pembuat sinetron, atau justru KPI berterima kasih pada kritik? Enggak juga ya, karena sebelumnya kan seperti yang tadi saya sampaikan, sudah menjadi bahan pemikiran kami untuk bagaimana caranya mengatur protokol kesehatan di sinetron. Pada tahapan awal kan mereka memunculkan disclaimer bahwa kru dan pendukung sinetron ini telah melalui tahapan apakah itu swab, apakah itu PCR, ataukah rapid antigen, terus kemudian diberlakukan standar dan juga protokol kesehatan yang ketat. Itu kan ada disclaimer seperti itu. Nah, dan seperti itu yang saya sampaikan bahwa ada kesulitan-kesulitan yang ditemukan oleh KPI ketika kami harus melihat tayangan di sinetronnya, apakah benar
produksi beberapa hari yang lalu, kemarin, atau pas minggu yang lalu, itu yang masih belum bisa kami terapkan. Dan juga kami sih melihat kalau sinetron itu adalah sebagai sebuah karya seni, seperti yang tadi saya sampaikan, nggak mungkin zaman Majapahit lalu kemudian ada masker. Karena ada sekarang tayangan yang dari wardrobe-nya, dari setting waktunya dan ceritanya itu mengindikasikan ini tidak mengacu pada waktu kekinian, tetapi waktu yang lampau. Ya, ini pertanyaan terakhir, Pak Mulyo. Ada yang berpendapat sejumlah netizen bahwa KPI bersikap pilih kasih dalam konteks ini. Bagaimana pendapat Bapak? Kalau ada publik yang mengatakan bahwa kami pilih kasih, ya kami terima. Karena faktanya memang yang kemarin dipublikasikan tidak mencakup juga sinetron. Dan kemudian sebetulnya yang ingin dilakukan oleh KPI itu kan setelah kami publish itu, lalu kemudian kami mau masuk pada sinetron-sinetron. Tetapi karena memang kritikan itu bertubi-tubi dan sangat banyak, termasuk juga dari Deddy Corbuzier, maka kami harus segera melakukan langkah. Kalau dipandang itu sebagai satu langkah reaktif, ya kami terima, karena ini demi kebaikan. Itu kan kami perlu juga melakukan evaluasi itu. Karena sekali lagi bahwa kami melakukan itu dalam rangka untuk membantu program pemerintah mengendalikan laju COVID-19, termasuk juga Satgas COVID-19 ini, biar kita bisa beraktivitas secara lebih leluasa, tidak terbelenggu seperti ini. Baik, Pak Mulyo. Terima kasih, Pak, untuk waktunya. Sehat dan sukses selalu, Pak Mulyo. Amin. Terima kasih juga buat Tagar. Sukses juga buat Tagar. Ya. Terima kasih. Semangat. Sehat. Sehat selalu. Baik, Tagarian, sedemikian perbincangan saya bersama Mulyo Hadi Purnomo, Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.